Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kunjungan tiga pelawak yaitu Aceh, Fad dan juga Atu menziarahi kubur milik sahabat mereka yaitu Alerham Abam menyentuh hati peminat. Menurut si video yang dimuat naik Fad atau Muhammad Fazli Muhammad Nizam di TikTok miliknya memaparkan dia bersama dua lagi rakannya itu menziarahi pusara Alerham ketika sedang hujan. Berhimpit dalam satu payung ketika tersentuh, netizen tersentuh melihat keakraban mereka menghargai persahabatan yang terjalin meskipun Abam sudah tiada di sisi mereka. Aceh atau Muhammad Nasir Hamzah turut sempat bertanya tujuan mereka datang ke tanah perkuburan tersebut dan terus menjawab untuk menziarahi sahabatnya sebelum kamera dialihkan ke arah pusara arwah. Buat apa hujan-hujani melawat sahabat, Assalamualaikum Abam, sejuk tak Abam, katanya. Video berdurasi 32 saat itu turut memperlihatkan riak wajah ketiga-tiga sahabat itu muram seolah-olah mengimbau kembali kenangan bersama Alerham. Dalam perkongsian yang lain, Fad meluahkan rasa rindu terhadap kumpulan yang pernah dibina bersama Alerham suatu ketika dahulu. Menurut si video tersebut juga memaparkan dia bersama Aceh sempat bergurau senda dengan arwah semasa merakamkan sebuah iklan untuk program rancangan televisyen. Rindu boceh luanya, menjengah ke ruangan komen rata-rata netizen turut sebab melihat persahabatan mereka yang setia meskipun Abam sudah meninggal dunia. Mereka juga menyadari wajah-wajah ketiga pelawak itu seakan menahan sebab merindui kenangan bersama Alerham. Fad nampak sebab ialah sahabat baik suka duka bersama, mestilah rindu Abam. Ini baru betul sahabat dari hidup hingga dah tiada masih kekal bersama. Kalau hujan, tandanya mesti Abam seronok sambil sedih lihat kawan-kawan dia datang antara komen netizen. Untuk rekod, pelawak Abam Boceh meninggal dunia pada 10 Februari 2020 akibat demam panas. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.